weeks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best. Kia luncurkan New Mohave 2022 dengan 4 mode berkendara, tak mau kalah dengan Pajero dan Fortuner. Stay by my side. You and I break. Produsen mobil asal Korea, Korea ini telah meluncurkan model SUV terbarunya. Kia Mohave baru 2022 ini memiliki tampilan yang lebih sporty dan maskulin. Kia Mohave mengusung mesin 3.0 yang dikatakan mampu menghasilkan 257 tenaga kuda. Tentunya di Indonesia mobil ini akan bersaing dengan Mitsubishi Pajero dengan Toyota Fortuner. Saat diluncurkan, New Kia Mohave 2022 dibanderol dengan harga 49.580.000 won atau setara dengan 563 juta rupiah. Begitupun dari segi harga, mobil ini setara dengan Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner. Lalu apa saja fitur unggulan Kia Mohave? Yuk simak jawabannya, tonton sampai habis dan jangan di skip. Dilaporkan oleh portal Kota Mobagu di saluran otomotif sanok.com, Kia Mohave pertama kali dirilis di Amerika Serikat. Namun seiring berjalannya waktu, mobil ini mulai masuk ke pasar Asia. Desain eksterior Kia Mohave baru telah ditingkatkan secara signifikan dari tampilan mewah aslinya. Salah satu area pencahayaan telah menggunakan teknologi full LED dengan desain inovatif yang dihubungkan ke grill depan dengan bingkai berwarna perak. Bumper depan dan belakang juga menggunakan desain yang sama sekali baru. Lampu belakang LED didesain monolitik merah menghubungkan kedua sisi. Lebih atraktif dengan penggunaan velg 20 inci serta upgrade sasis dan suspensi untuk meningkatkan kenyamanan berkendara dan mengurangi getaran. Dari sisi interior, New Kia Mohave 2022 diluncurkan dengan 3 varian berdasarkan jumlah kursi, antara lain versi 5 seater, 6 seater, atau 7 seater. Fitur ini juga dilengkapi dengan jendela berlapis ganda untuk mengurangi kebisingan kabin. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. My breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind. Stay by my side, you and I.
Sarung jok juga menggunakan sarung kulit dengan pola jahitan silang. Di dashboard, ada layar instrumen TFT 12,3 inci untuk pengemudi dan layar infotainment layar sentuh 12,3 inci dengan navigasi. Fitur lain seperti pencahayaan interior 3D, panel kontrol, dashboard kayu ek berornamen, kontrol iklim penumpang belakang, dan sistem suara Lexicon 15 speaker tersebar di seluruh kabin. Dapur pacu Kia Mohev juga cukup bertenaga, dilengkapi dengan mesin diesel 3.0 liter yang menghasilkan 257 tenaga kuda pada 3.800 revolusi per menit, sedangkan torsi yang dihasilkan 571 Nm antara 1.500 hingga 3.000 revolusi per menit. Seluruh tenaga New Kia Mohev 2022 dipercepat oleh transmisi otomatik 8 percepatan dengan mode berkendara, salju, lumpur dan pasir, serta mode 4WD. Twice, same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts, the best me. Kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel. Just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Working through.